Halo sahabat Brandly, kembali lagi bersama saya. Mari kita menyelesaikan soal ini. Diketahui 3 per 4 dikurangi 4 per 9. Ditanya hasil dari 3 per 4 dikurangi 4 per 9. Jadi dengan penyebut 4 dan 9, kita akan menggunakan KPK dari 4 dan 9 adalah 36. Dengan penyebut 36, 36 dibagi dengan 4 hasilnya 9 kali 3 27 dikurangi 36 dibagi dengan 9 hasilnya 4 dikali dengan 4 16. Dengan penyebut 36 27 dikurangi dengan 16 hasilnya adalah 11 ya. Jadi hasil akhir dari 3 per 4 dikurangi 4 per 9. Jadi hasil akhirnya 3 per 4 dikurangi 4 per 9 adalah 11 per 36. Demikian, terima kasih. Selamat belajar bersama Brandly.